mari memperluas imajinasi kita dan membayangkan bagaimana kalau kamu lagi berada di tempat ajaib di mana makanan punya kepribadiannya sendiri. Oh, ini pasti seru. Dan semua geng terlibat dalam hal ini. Kencangkan sabuk pengaman, kita segera mulai. Astaga, di sini panas banget. Ini membutuhkan camilan dingin. Iya, kuah es krim terlezat di luar sana. Yes, ini sempurna. Dan ini juga rasa favoritku. Menjijikan. Apa itu? Menjauh dariku. Itu enak banget. Benda itu baru saja merusak rambut dan meludahi riasanku. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Es krim ini enak banget. Hah? Di mana aku? Terlalu hangat di sini. Aku akan mendinginkan segalanya dan membuktikan satu hal. Dia pasti tidak mengharapkan ini. Siapa yang siap untuk pembekuan otak? Oh, tidak. Aduh, gigiku. Aku memakannya terlalu cepat. Aku lupa betapa sensitifnya gigiku. Oh, aku nggak mau es krim lagi. Ya, oh, siapa yang tidak suka mie? Aku suka banget. Apa yang bisa aku katakan? Aku sangat menyenangkan. Saatnya makan. Aku kelaparan. Kalau saja aku bisa pakai sempit ini. Tangkap aku kalau bisa. Pasti nggak kena. Coba lagi orang besar. Akhirnya. Kali ini aku sudah. Lupakan ini. Aku punya alat yang lebih baik untuk makan itu. Garpu. Sekarang aku bisa makan. Tidak, dia menangkapku. Aku tidak menyangka itu akan terjadi. Haha, aku menang. Kamu mau perang? Kalau gitu, ayo main. Aku akan memanaskan segalanya. Kamu pasti menyesali ini. Enak banget. Dia terlihat seperti naga. Oreo, kue favoritku. Aku bisa makan ini 1000 kali. Hah? Udah habis? Masih ada satu. Dan begitu aku memelintirnya, aku akan punya 2. Sampai jumpa. Semoga berhasil. Tunggu, roastingnya. Haha, itu milikku sekarang. Ya, itu mungkin hal yang baik. Oh, tidak. Menjelati isian adalah bagian terbaik dari ini. Aku pasti tidak sendirian dalam hal itu. Dia mencuri semua frostingku. Tampilan yang bagus. Kamu jahat sekali menertawakan orang menangis. Kemana dia membawa kita? Hentikan, turunkan aku. Tidak ada makan Oreo tanpa susu. Oh tidak, bagaimana aku akan mengeluarkan mereka? Aduh. Ini dia. Cepat pakai maskermu. Tahu. Mereka bilang mandi susu baik untukmu. Oh, tidak. Mereka udah tenggelam. Wow, pesta ini asik banget. Hey, dan mereka juga punya snack. Jangan keberatan kalau aku memakannya. Kamu yakin tentang ini? Aku bau loh. Dan aromaku akan mengalahkan segalanya. Nikmatilah. Apa ini keju biru? Baunya. Tidak. Napasku sangat buruk sekarang. Aku tahu apa yang aku butuhkan. Tidak ada yang bisa membawaku. Tidak ada. Apa kamu yakin tentang itu? Beri jalan untuk Mentos. Apa? Aku tidak bisa menahannya. Tolong. Nah, sekarang kamu aman dari bau yang tidak sedap. Yeay, itu berhasil. Sekarang waktunya menari. Hey, aku hampir lupa. Aku punya permen pop biru di sini. Hey, kami siap untuk melompat-lompat. Dan aku juga.
titik. Tempat ini akan meledak-ledak. Kami Pok dan kamu Rock. Wow, ini seperti pertunjukan kembang api di mulutku. Ini sedikit perubahan. 1, 2, 3, yay! Oh, tidak. Aku yang duluan. Tidak, apapun kecuali lemon. Haha, mereka semua milikmu. Bagaimana kalau aku tidak menginginkannya? Kamu harus memakannya. Baiklah, semakin cepat aku mulai, semakin cepat aku selesai. Itu pasti asem. Ini sangat buruk. Halo, halo, ini aku. Seorang akan merasa nyeri. Bam, 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 bam. Tidak, air. Ini, ambil ini. Lebih cepat. Ini banjir. Dan sekarang botol sprotnya tidak berguna. Itu membantu. Bagus juga. Makasih untuk airnya. Tidak masalah. Ayo, ayo semua. Kita punya permen kapas terbaik di sini. Aku. Aku mau juga. Baiklah, aku akan menyiapkannya sekarang. Aku adalah bagian permen kapas yang paling lucu dan paling enak. Tidak cukup. Lagi. Oke. Seperti yang kau inginkan, hanya 1 detik. Ini lebih baik. Astaga, ini tumbuh tambah besar. Bahkan tidak cukup. Lebih banyak lagi, dan lagi. Baiklah, aku butuh tongkat yang berbeda. Lakukan. Kamu akan melihat sesuatu yang istimewa. Ini luar biasa. Selesai, ini milikmu. Ini yang aku inginkan. Sama-sama. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Nyam, 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 nyam. Rambut pinku yang indah. Itu menghilang. Tidak, ini mengerikan. Enak banget. Di mana kamu memakan semuanya? Semua selesai. Luar biasa. Sampai jumpa. Bye. Aku belum pernah melihat seseorang makan sebanyak itu sebelumnya. Semua hilang. Yang tersisa hanyalah tambalan. Kenapa? Kenapa aku? Tidak ada orang di sini, jadi aku bisa makan permen batuku. Kamu tidak akan menghancurkanku. Oh, ayolah. Ini sangat sulit. Aku hanya perlu meluangkan waktu kalau gitu. Aku yang terkuat. Oh, apa? Mau bersenang-senang? Ya, ayo. Coba dan tembak 1 di mulutku. Gampang. Lakukanlah. Ini adalah permen yang sempurna. Aku akan menariknya. Aku siap untuk terbang. I'm ready. Aduh, sakit. Aku akan coba lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. Aduh. Penerbangan yang gagal. Aku akan jatuh. Bisakah kamu membidik mulutku? Aku bisa sekarang. Aku menemukan cara untuk membidik. Dia masuk. Perhatian, aku di tempat. Penerbangannya sukses. Sudah kubilang aku akan melakukannya. Luar biasa.
ya yang aku mau? Pertanyaan yang bagus. Pilih aku, aku. Oh, akan mengambil itu. Bagaimana denganku? Susi, ayolah. Beri aku permen karet itu. Sini, In. Datang dan ambil. Ah, baiklah, kalau gitu akan ambil. Masih tapi lebih enak. Lebih baik dari aku. Oh, sangat kejam. Aku akan memberi Zack pelajaran. Mulutnya akan terbakar. Oh, ada apa dengan baju ganti? Ah, ini terlihat bagus untukku. Lalalala. Hah? Semprotan Skittles? Aku akan mengambilnya. Skittles! Ini sangat bagus. Ya, dia memilihku. Lihat betapa hebatnya aku. Mari kita lihat. Mengerikan. Itu tidak sopan. Dan juga menyakitkan. Menjijikkan. Itu yang kamu dapatkan. Astaga, aku lucu. Nah, itu semua membuktikan satu hal. Makanan dengan kepribadian tidak selalu hal yang baik. Tapi melihat itu semua tetap asik. Ini adalah beberapa situasi lucu yang dialami geng kami pas lagi syuting. Sampai jumpa.